serta tali yang kami sediakan untuk mengikat ringin ini supaya ketika kami dongkel dia tidak jatuh ke laut, begitu teman-teman. Ini sudah kami ikat. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dia turun ketika kami dongkel, teman-teman. Saya akan coba dorong yang saya sudah potong akarnya, mudah-mudahan bisa jatuh. Sudah jatuh guys, ini tali yang saya angkat, jadi sudah jatuh ya. Saya sudah potong akarnya, tinggal saya potong dahannya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ini sudah terperosok jatuh ke bawah yang tadi saya injak. Untuk saya tidak langsung ke laut, nih talinya. Cukup dalam ini, kurang lebih 3 meter.
Ternyata ini dari sini ke atasnya sekitar 4 meter. Cukup dalam, teman. Ini 2 meter, yang tadi 2 meter. Saya harus hati-hati di sini. Karena muara sungai kurang lebih 10 meter dari sini, maka kita harus hati-hati. Jika kemungkinan siapa tahu ada yang terjadi, jadi saya tetap waspada. Jadi saya akan mempercepat pemotong ini karena air sudah mulai pasang, air laut. Turun dari bawah. Tarik. Yang kau anu, kau ada anu kah? Khusus turun kau apa? Hah? Yang paksa. Ini sudah ada di pekarangan rumah saya yang tadi saya angkat dari laut sampai ke atas. Cukup berat. Untung banyak yang bantu. Ini hasil ini pernah dibakar karena orang biasa no? Bagian kebersihan sering bakar ini pohon, makanya ya agak terbakar di sebelah ini yang bagian tebing tempat melengketnya ini. Jadi saya biarkan tumbuh dulu, nanti baru saya lakukan pemangkasan, pembentukan pohon beringin iprik gitu. Itu saja teman-teman, bila kalian suka dengan video ini silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.